Bilakah kita boleh mula operasi? Mari mulakan Ops Bu Badi Bako. Ops Bu Bu Terbako? Bu Badi Bako lah. Ops buat baik, dibalas koko. Oh. Kalau tuan nak tahu, operasi ni untuk kumpulkan duit. Lepas tu, belikan koko untuk hidupkan perut balik. Macam mana Ops badak-badak ni berfungsi? Bu Badi Bako lah. Aku tembak kau sekarang. Sabo bang, sabo. Ha, cuba terangkan elok-elok. Baik. Izinkan saya menerangkannya. Langkah pertama, pakai baju yang saya dah buatkan ni. Kedua, cari orang yang perlukan bantuan. Ketiga, bantu mereka dengan penuh kesungguhan. Dan keempat, katakan pada mereka, cik boleh derma kalau mahu. Tapi kalau tak mahu pun tak apa. Terima kasih. Dan yang paling penting, Adudu perlu berkeluarkan baik dan sopan santun. Kalau tak, operasi ni akan gagal. Oh, macam tak best je. Tapi, aku nak join boleh? Tak boleh. Apa sah pula tak boleh? Ops ni untuk orang-orang baik je. Bukan orang macam kau. Eh, aku baik apa? Baik kau kata? Kau tak ingat ke? Selasa lepas. Kira sekali, cik. Dia bayar. Rabu lepas. Cikgu datang, weh. Selamat pagi, cikgu. Dan yang paling aku tak boleh maafkan, masa hari menghias kelas. Ini Bobo Boy ke? Agak-gagal ni, ya? Kau tahu, sebulan aku kena kaunseling. Tahu tak? Alah, aku gurau je. Gurau apa sampai macam tu sekali? Kang Gopal? Yeah. Kau? Kau pun berbakat dengan Feng rupanya. Sekali tu je, Bobo Boy. Pengaruh rakan sebaya betul. Kau, Adudu, jangan dekat dengan si Feng ni. Dia ni lagi jahat dari kau masa kau jahat dulu. Oh, jahat. Jangan harap kau nak sertai kita orang yang baik-baik belaka ni. Oh, tak apa. Kau tak kasi aku satria Ops pada bakor korang, ya? Maaf. Bu Badi Bako sebenarnya. Aku akan ganggu korang. Aku akan gagalkan operasi. Bu Badi Bako? Ya, aku akan gagalkan Ops Bu Badi Bako. Saksikanlah. Woi, tunggu aku. Aduh, Mak. Masuklah reban ni. Mari sini kau. Wei, aku rasa makcik tu perlukan pertolongan lah. Peluang pasukan Bu Badi Bako untuk berkhidmat. Ya, makcik. Boleh kami bantu? Ayam tu dah 3 hari tak masuk reban, nak. Tak apa, makcik. Kami akan balas dendam atas pemergian makcik. Ayam tak kena budi! Silalah masuk reban ni, cik ayam. Nak baik pun biarlah bertempat. Sesabar, Dudu. Misi kita nak tangkap ayam. Bukannya tembak ayam. Tak kisahlah tu. Dah habis muka aku dicakarnya. Jangan macam tu, Dudu. Kau kan nak jadi baik. Apa aku kata, ada 2 benda dalam dunia ni yang orang baik tak boleh tembak. Apa dia? 1, tak boleh main tembak je masa jawab peperiksaan. 2, tak boleh tembak ayam. Iya ke? Iya. Kan ayam kan? Kan dah dapat tangkap ayam ni? Lah. Wah, hebatnya korang. Ini yang makcik nak upah ni. Terbaik kan? Helang bayar. Kau rupanya. Aku akan halang korang. Berani betul. Aku akan belasah kau, Feng. Jagalah kau. Aku akan cincin. Mak
maksud saya, hati-hatilah awak, Feng. Dengan kuasa kebaikan, saya akan menghukummu. Saya harap awak faham. Ini untuk probe semuanya. Tak kisahlah tu. Korang tak kasih aku jauh korang, jangan harap ayam tu akan masuk reban. Berani kau menghalang kebaikan demi probe, ayam dan upah kebaikan. Sabar nak. Ayam ni dah masuk reban dah pun. Nah, duit upahnya. Terima kasih, makcik. Sama-sama, nak. Terlepas korang kali ni. Lepas ni jangan harap aku akan berlumpur lagi. Terbaiklah pasukan kita. Diorang ni memang saja je. Itu dia sibuk cari korang dan adudu. Mari ikut aku ke belakang tu je. Sebenarnya aku tipu sahaja. Jom bergotong royong. Banyak orang yang nak minta tolong. Kau kena sabar, jangan cepat nak marah. Kalau tak sabar, nanti kau juga nak marah. Terima kasih. Macam manalah aku nak jadi cekorang? Rupanya nak jadi baik bukannya senang. Tapi aku mesti terus mencuba. Kalau tak macam mana nak hidupkan bro semula. Ibu bari bagus. Misi buba di bako, akhirnya ada dah dapat 5 tokoko. Siapa kata orang jahat kan terus begitu? Tengoklah adudu si kepala jadu. Sabar. Macam inilah perangai yang cantik. Menahan marah, sopan santun barulah terbaik.